bekerja saya. Sekarang tak pakai cara manual. Ini saya lihat dari bawah, guys. Puh, ini sudah semakin jauh, guys ya, semakin dalam. Ambrol lagi ya, longsor lagi. Tapi longsor di tumpukan pasirnya ini. Untuk turun sekarang sudah tidak biasa. Tuh jalannya sudah longsor. Kemarin bisa dari sana ya, bisa turun dari sebelah sana. Saya sekarang sudah tadi malam mungkin ini ambruk ini. Seperti ini ya. Nah ini tempat saya berdiri ini juga bekas ambruk. Ini ya bekas longsoran. Dan ini masih gembur, guys. Ini posisinya di bawah jembatan ya. Untuk sungai Regoyonya ini. Kok sungai Regoyonya, maaf guys. Sungai Curah Koboan, Besuk Koboan. Nah, saya cuma bisa lihatkan dari ini ya. Kondisinya tidak bisa turun. Cukup dari atas saja informasinya ini. Wes, batu-batunya sudah pada muncul. Dan itu semakin tinggi. Semakin tinggi tebing-tebingnya, tebing-tebing pasir. Tumpukan pasir ya. Wah, ini menjulang tinggi ini. Bisa Pak jalan lagi ke mana ya? Pak coba lihatkan dari sisi lain. Malah saiki angin cilik, guys. Tadi pagi ini besar. Wis, drone sudah habis baterai ini, guys. Wis, ini tebingnya nih kalau dari atas ya, guys ya. Wis, kalau dari atas seperti ini. Itu yang ambruk ya. Nah, ini sudah bakalan nih, merkat-merkat nih, retak-retak. Bakalan ambruk. Jangan berdiri sih sebelahnya, takut jatuh. Mungkin sini kalau dari sisi atas sudah meninggi ya, tebing-tebing pasirnya ini. Untuk yang di atasnya sendiri posisinya itu masih sama, masih tetap ya, tidak ada banyak perubahan. Yang banyak perubahan itu cuma di daerah aliran sungainya saja ya. Itu bersama para YouTuber Gladak Perak semuanya pada ngumpul tuh. Ada Sultan Lili, juga Jejak Langkah Ekspor. Dan Misty Cetok juga ada di atas ini pada ngumpul. Cuma Cak Trio Teur ini belum datang. Juga sudah banyak orang-orang yang mau lewat kayaknya, tapi masih ditutup itu yo gerbangnya yo, masih belum diperbolehkan. Mungkin pembukaannya nih akan menjelang hari raya, guys, biar apos kalian ya ngecar-cara nih, biar keras. Lagian juga kalau posisi setiap hari hujan mudah longsor, jadi bahaya juga kalau dibuka ya. Wah ini guys ya, batunya saja hampir jatuh ini. Ini oh ya, itu yang tadi wush, tumpuk-tumpukannya ini sudah mulai runtuh. Nah, itu sudah ada longsoran-longsoran kecil dari bukit pasir. Lo tak ngeri, guys. Berdiri sepan ada di atas ini agak ngeri ya. Takut-takut mak.
kenceng ya guys. Oh, angin cuma sebelah sini guys, tapi kalau di barat di timur tidak begitu kenceng ya. Wes iki yo tok ngeri-ngeri guys. Wes banjir ngeri guys. Oke guys ya, nanti tak lanjut. Lihatkan posisi di atas ya. Tak tahu ini posisi atas dulu atau bawah dulu ya. Jadi cukup sekian dulu guys ya informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.